Teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Lucia Trisnawati. Di sore hari ini aku pengen makan mie. Ini mie tom yum. Mie tom yum. Ada daun bawang sama daun biasa, kesukaan aku daun ketumbar. Ini mie tom yum Thailand ya. Saya nggak mau makan nasi malam ini. Ini ada telur. Telur ceplok. Ini ada daging kambing. Terus di sini ada sayuran. Ini jamur hitam. Kalau di Indonesia bilang jamur kuping ya. Terus ini kacang panjang udah aku rebus. Aku gak mau makan lagi, gak pengen makan nasi. Udah gendut. Minum dulu guys. Yang pengen makan bareng, jangan buat berdoa ya. Makan yuk. Panas-panas. Mantap banget. Ini jamur udah aku rebus dulu. Rasanya kayak daging. Kenyal-kenyal. Ini cabai hijau. Tak tambahin cabai hijau biar agak pedes sedikit. Tom yumnya nggak terlalu pedes sih, cuman yang bikin pedes ini cabe sama daun bawang. Ambil. Nggak mau makan banyak-banyak. Gimana? Mie-nya sedikit sih, sayurannya banyak. Mie-nya dikit banget. Dan tumbar. Daun ketumbar. Kacang panjangnya manis banget. Manis. Oops.
yang panjang. Ini udah direbus ya. Ini wangi. Rebusnya cuma bentar aja. Ini tangan kanan, tangan kiri. Lebar sekali. Kayak kuping saya. Kuping gajah. Kambing, daging kambing maksudnya. Berceceran. Saya suka banget sama Tom Yum Thailand. Nggak cuma Thailand sih, Tom Yum saya suka banget. Terus asam laksa saya suka. Pokoknya yang berbau asem-asem, mie yang berbau-bau asem gitu suka. Tapi nggak berbau asem juga suka sih. Itu apa namanya, Samyang. Intinya apa aja doyan. Daun bawang. Ini daun bawang sama ketumbarnya mentah ya, jadi pedas. Daun bawangnya pedas. Makan kacang panjang dulu. Sudah sendawa. Bukti bukti kalau saya sudah kenyang.
Telur ceploknya belum dimakan, geng. Dan saya sudah kenyang. Daging kambingnya masih segitu. Saya lebih suka ngabisin sayuran, bro. Sorry, telur ceplok. Telur ceploknya kan masih garam dikit banget. Tadi nggak kerasa. Campur-campur ini biar kerasa bumbu. Makan, bro. Makan, buat bro. Kenyang. Harus. Asin banget. Segar. Masih ada kuahnya. Di mulut rasanya kayak sayur kacang panjang. Rasanya dari sini. Dari kuah. Finish. Isn't that? Minyak habis. Jamurnya masih sedikit. Daging kambing. Minum dulu. Oke, teman-teman, terima kasih hari ini. Apa ini? Putih-putih. Terima kasih untuk hari ini yang mau nemenin saya makan sore. Masakan cuman masak mie rebus doang sih, tapi ya puji Tuhan sudah kenyang. Saya makan apa aja, makan pakai sambal aja udah nikmat. Ya biasalah, namanya juga orang kampung. Kalau seumpamanya ingat zaman susah, nasi sama sambal aja udah nikmat banget ya. Nasi sama sambal sama kerupuk gitu aja udah nikmat. Makanan enak nikmat tidak nikmatnya itu tergantung diri kita sendiri
menikmatinya, mensyukurinya. Walaupun cuma makan seadanya, kalau kita mensyukuri. Excuse me. Sendawa lagi. Kalau kita mensyukuri, kalau seumpamanya kita menikmati, pasti nikmat. Walaupun makan daging, kalau kita ngerasa kita nggak mensyukuri, kita nggak mensyukuri makanan itu, dan kita nggak makannya itu tidak, kita nggak menikmati, ya sama aja bohong. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau nonton. Terima kasih lagi. See you next video. Hari ini lemes-lemes gimana gitu pas bikin videonya. Bye-bye.